Oke teman-teman, kembali lagi bersama Didi di sini. Nah ini dia yang namanya Horizon Spring. Kalau yang biasa orang nginep di hotel itu namanya itu hotelnya. Itu di situ ada pemandian air panas di dalam. Tapi saya nggak tahu harganya berapa sekarang. Dulu sekitar 100-an something ya, tapi sekarang nggak tahu. Nah kalau kita bisa lihat ini lake-nya memang ada di ujung sana. Itu tuh lake-nya. Dan kalau pas summer biasanya dia tuh kayak ada penyewaan kapal-kapal yang ada dayungnya gitu di sebelah sana. Tapi berhubung ini falls jadi udah nggak ada lagi ditutup. Tapi kita masih bisa nyewa mau kapal sih dari sana. Tapi nggak tahu berapa. Nah, di samping itu tuh. Tante Rina ada di sana. Iya, Tante Rina. Kita pernah nginep di situ ya, Tante ya? Iya. Oh, tuh kita pernah nginep. Jadi nginep pernah kita pernah nginep sana. Hotel itu yang gede. Waduh, itu apa itu? Tuh. Kita bisa lihat lagi pada relax, nyantai. Itu di depan itu kita lihat di depan ini ada pohon yang cakep sekali, jadi kayak pohonnya itu kayak payung ya, bisa lihat ya, kayak di Jogja ya pohonnya ya kan, pohon payung. Aduh, kelihatan nggak Horizon Spring nih, bisa kita lihat di belakang itu anak-anak pada main. Belakang kita selip
Ini ada playground-nya. Coba ntar kita lihat yang arah ke depannya. Nah ini teman-teman, pohonnya seperti payung, bisa dilihat seperti payung. Hai guys.